Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya naik ke tahap penyidikan, KPK juga bakal memastikan dugaan keterlibatan artis berinisial R yang disebut-sebut terlibat dalam kasus yang melibatkan Rafael Alun. KPK bakal memastikan dulu identitas artis berinisial R, seperti yang sebelumnya dilaporkan ke KPK. Sebelumnya, Indonesia Audit Watch dikabarkan telah menyerahkan data soal dugaan keterlibatan artis R kepada KPK. Artis R dan Rafael diduga terhubung dengan bisnis yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah. Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa barang mewah yang tentunya nanti pada saatnya akan kita hadirkan di sini pada saat konversi. Rencananya seperti itu, jadi nanti rekan-rekan bisa melihat sendiri apa sih sebetulnya yang kami temukan. Inisial R itu siapa? Ini sedang kita dalami. Inisial R siapa? Apakah R itu huruf depannya? Atau R itu ada di tengah? Atau ada di ujung? Seperti itu, huruf R itu sedang kita dalami.